Jadi pada hari ini kita berbunyi bincang beliau yang pertama sejarah beliau sebelum Islam seperti apa, lalu saat dia menang Islam seperti apa, lalu harapannya ke depan seperti apa. So we have three chapter discussion this morning. Uh, first thing first, we want to know how his experience before he get Islam as his religion. So we want to know. So maybe we can share to us so that we can have. understanding better understanding about him and secondly after he goes to islam what is his experience and the last what is expectation after he got to islam because now a lot of misunderstanding regarding islam people talking islam as a dangerous religion but we know that we are is very peaceful so that probably we can have a thought with him and this discussion will be we having also stadery yeah we'll also uh, come to the discussion so i think we can start from now on okay you can start stadery with uh, wilhelm ot now boleh boleh baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> kebalik kebalik posisinya oke okay. alhamdulillah nah wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du jadi sahabat sekalian bapak-bapak orang tuaku yang dirahmati Allah sedikit cerita nih sebelum kita serahkan kepada beliau untuk bercerita pengalaman beliau dan jamaah boleh siapkan pertanyaan apa yang mau ditanyakan jadi beliau bersyahadat itu dua tahun yang lalu. Pasnya, yeah. two years ago ya, yeah. you make syahadah. Yeah. Right, yeah. Oke. Okay. Jadi dua tahun yang lalu dia syahadah viral. syahadahnya. Karena dia syahadahnya awalnya di ketika kajian Zoom. Oh, jadi jangan remehkan sosial media, Pak. Nah, <laughs> ketika pandemi, dan beliau itu mengenal Islam di atas oktagon. Jadi dia waktu itu fight dengan satu orang petarung from Turki ya seburak ya. Dari ya, dari tempat. jadi dia waktu itu kekalahan dia satu-satunya yang dia itu kalah. Jadi di sanalah dia mengenal Islam, akhlaknya orang Islam meskipun setelah kalah dia pulau, kemudian dia bisikkan tentang Islam. Akhirnya mereka bersahabat dan akhirnya masuk Islam setelah berapa lama kemudian. Nah, ketika viral Islam itu saya mencari di Sosial media saya cari um, Instagram-nya dia dan saya DM direct message. I send you direct message ya. Hey, brother I'm dari Sulaiman from Indonesia. Tahu tuh dia balas, bah. Dia balas, terus kita live uh, together bersama di Instagram. Kemudian uh, mulailah viral beliau. Uh, Masya Allah dan Khalid ini belajar Islam nggak main-main pak. Dia nggak ninggalin sholat, dia belajar Al-Quran dan setiap hari waktu itu ketika awal-awal itu kita wasapan, kemudian kita teleponan, dia bertanya tentang banyak hal dan saya menjelaskan sebisanya. Saya kan gayanya gaya rock and roll aja pak. saya ajarkan dia berzikir sampai zikir itu diulang-ulang terus sama dia. Boleh nanti bapak-bapak ikuti di YouTube channel saya, itu pengalaman hijrah, perkenalan saya dengan uh, Khalid. Kemudian saya live di masjid ini, dan masjid ini salah satu motivasi dia untuk datang ke Indonesia. Jadi pertama saya live di masjid ini, itu Khalid bilang, wow what is this, this masjid, masjid beautiful masjid ya. Yeah. Dia bilang, I will come to this masjid, I will come to this masjid. Maka masjid Anima adalah masjid pertama yang dia kunjungi di Indonesia. Takbir! Allahu Akbar. Akbar. Baik, itu... Uh, Proks singkat dari saya, yang jelas ini bukan sembarangan Pak. Kedatangan beliau ke sini bukan saya yang mendatangkan, bukan dia yang datang, tapi Allah yang mendatangkan. Allah yang menjumpakan kita, dan ini murni kedatangannya karena Allah. Dengan biaya dia sendiri, jadi saya tidak mengeluarkan ongkos. Biasanya kalau kita datangkan uh, superstar di luar negeri Pak, itu habiskan duit ratusan juta untuk transportasi, akomodasi mereka. Tapi Khalid datang berdua dengan istrinya yang juga mu'alaf dan istrinya Michelle itu subhanallah pak dia pakai hijab dia bersyahadat kemudian dia dipecat dari pekerjaannya dan dia tidak peduli pak tidak <gakal> peduli dia bilang aku lebih memilih Islam daripada pekerjaan itu dan ini dua orang yang unbelievable anjib ya yang sacrifice nya pengorbanannya yang patut kita acungkan jempol pak dan dia tidak tak memproklamirkan keislamannya di Austria. Bahkan di atas bulan lalu dia menang lagi, Pak. Bulan lalu ketika berat timbang berat badan dia bawa bendera Palestina, Pak. Saya yakin kita pun jarang menampakkan pembelaan ke Palestina di sosial media terang-terangan. Karena itu resikonya di band, Pak, macam-macam dengan orang yang nggak suka dengan Pal dengan orang yang pro ke sana. Tapi Khalid enggak takut, Pak. Dia bilang, "Saya sekarang um, fight for Palestine." Dan dia menang, Pak dan berkibarlah bendera Palestina di Austria. Jadi beliau seorang mujahid takbir. Dia seorang mujahid, dia seorang pejuang dan dia siap mati untuk Islam dan setiap ada kejadian-kejadian internasional beliau selalu membuat reaction dan video TikTok beliau ditonton jutaan orang. Ya, apa yang terjadi di di belahan dunia tentang kezaliman terhadap Islam dia dia peduli. Nah, jadi saya bilang sama dia Khalid please come to Indonesia we wait for you everybody love you here ya, dan kita harus tunjukkan cinta itu Pak dan nanti saya berharap setelah majelis ini semua kita bersalaman dan memeluk beliau uh, dan meng mengucapkan kalimat-kalimat welcome ya, jadi saudara kita semua bersedia Insyaallah ya nah, boleh silakan ada yang mau bertanya silakan Pak kita serahkan nanti kita ngobrol aja ya, tanya jawab ya Pak. Ada yang mau bertanya angkat tangan dulu. Mungkin dari ayahanda, masya Allah, this is uh, General Aklani, he's our elders here. He want to ask you something. Assalamualaikum, Brother Holid. I really like to to know about uh, what really inspires you to become or to convert to Islam. I mean whether you have a very good friend of Muslim or you have heard a lecture about Islam before. Yes. Thank you very much. Yeah. What is motivation you to become a Muslim? Is it, are asking about this? assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My motivation is my life has become very deep, very deep situations from my born up, my mother is dying in front of me. And my father is drinking alcohol, and all the time. So I became to parents from other parents. You know. Yeah. Jadi beliau katakan motivasi beliau memeluk Islam itu berawal dari kehidupannya yang semakin berat. Kehidupan dia yang bermasalah. Jadi ibunya meninggal di depan dia. Ayahnya alkoholik. And if you're a child, uh, you want all the time the warming hands from your mother and your father. And if you don't need it, if you don't have this, you got a problem. And I got this problem. I was on the street. I live on the street. I was in the jail. I make.

Akhirnya dia memutuskan untuk hidup di jalan, bikin masalah. berantem, mukul orang, nusuh orang, kemudian masuk penjara. Dan satu hari ketika di penjara itu ada orang memberi dia Al-Quran. Suruh membaca Al-Quran sekitar tahun 2013. Jadi dia sudah mulai belajar Islam itu sejak lama, sebelum memutuskan jadi muslim. So I was 10 years in the jail and... Jadi 10 tahun dia masuk penjara, Pak. And the sport MMA always hold me up. Jadi MMA tuh hampir mau mecat dia dari nggak boleh tanding lagi. And the all the time fight versus Muslims, and all the, the time lose. <laughs> <laughs> Jadi dia waktu pertama ber ya, you fight with Muslim fighter. Yes. And you always lose. I always lose. Jadi setiap kali dia ber bertempur dengan orang Islam dia kalah pak. Jadi dia nggak pernah kalah sebelumnya bertanding, tapi setiap ada lawannya, oponen dia itu orang Islam, dia kalah. Jadi dia bingung, kok kalah terus sama orang Islam? Muslims have other spirit. They watch others, you have other ears, you have other eyes, you have other feeling, you are a, other human like others. Yeah. Jadi Islam ini beda, Pak. Dia memerhati, dia perhatikan. Ternyata orang Islam ini beda cara melihatnya berbeda, cara mendengarnya berbeda, semua aktivitas orang Islam berbeda dengan apa yang dilihat selama di Austria di kehidupan orang-orang non Muslim. And if I read the Quran, I know what's happened. Kemudian dia baca Al Quran, baru dia tahu kenapa, apa alasannya, kenapa orang Islam berbeda. And if I make my first salah, I know what is the Ya, yeah, jadi dia rasakan betul-betul perbedaan itu ketika pertama kali dia sholat baru dia, dia dia sadar ini memang inilah kebenaran ini beda but the problem was in this time the islamic state was very popular yeah also in the jail there was a lot of extremists in the jail yeah jadi di Austria dia ketemu dengan ada satu orang ulama yang yang luar biasa yang bagus yang membimbing dia sampai sekarang Then kemudian ketika dia was dalam penjara 10 tahun dalam penjara he met a lot Islam Extreme. extremists, muslim and yeah, i was too extremist yes if i go in, in, the, in the prison and i see other guys with coca cola hmm. i tell him i will cut your head if you drink again coca cola <laughs> they kills palestinians Yes. Yeah. yes yeah Jadi ketemu orang di sana yang dia nggak mau ada brand Amerika sama sekali. Jadi kalau dia lihat ada orang orang Islam minum Coca-Cola, dia bilang, I will kill you. If you. Betul, betul, dan dia lihat betul ada orang Palestina minum Coca-Cola, dihajar. Dihabisi sama orang itu. But I see this is the wrong way. Tapi dia bisa menyadari dalam penjara kalau itu bukan Islam yang benar. and, and at this time I don't speak the shahada and I step away from the Islam so I want to do nothing with this Islam. Jadi subhanallah setelah dia melihat orang Islam yang ada di penjara, yang ekstrim, yang gak hanya karena gue gola bunuh orang, dibilang dia bilang ini dia memutuskan untuk menjauh dari Islam. Dia bilang dia nggak suka, dia nggak mau ikut-ikut lagi, nggak membahas Islam lagi. And I come out from jail 2016. Dan dia keluar dari penjara tahun 2016. And after that I go with my with my wife. She's now my wife. Yeah. To St. Pölten, the city near Vienna, yeah, and we open a MMA gym, yeah. and We have a lot of Muslims, Chechens, and we see how is the, the father and the mother to the to the children. Yeah, yeah. very, very heartful. So, he Dia memutuskan untuk karena dia tidak boleh bertanding, maka dia bikin champion, dia bikin liga, apa? dia bikin sendiri uh, MMA, dia yang bikin event organizer, dan waktu itu banyak yang mendaftar ikut bertanding itu orang Islam. Dan orang Islam yang datang ke tempat dia itu datang dengan orang tuanya dan punya adab yang luar biasa, orang tuanya begitu. Dan dia melihat ini beda sama yang dilihat di penjara. This is the same like if I was a child, I want a mother and a father, but I don't have it. Yeah. And if I see that, mother and the father from the childrens, from my students, my heart goes boom, boom. Mm. And I like, I love it. Masya Allah. Jadi dia bikin sasana tempat latihan MMA itu, Pak. Saya kirain lomba di sana ada pertandingan juga. Jadi banyak orang yang mendaftarkan anak itu latihan, termasuk anak-anak muslim itu. Dan ketika dia melihat attitude, adabnya orang Islam kepada anaknya, kepada ibunya, dan hatinya, wow, dia dia jatuh cinta seketika. Ini yang yang Islam tuh ini sebetulnya, bukan yang ekstrim itu. And the big question was for me, from where come this love? Ya, yeah. Kemudian datang sebuah pertanyaan di hatinya dia. Dari mana datangnya cinta ini? Kok bisa ada orang yang berkasih sayang begitu indahnya di depan mata dia? Yes, and then comes the first lockdown. Ah, kemudian setelah too? Lockdown. di seluruh dunia. Pak. And a lot of people uh, want to be depressive. Yeah. A lot of people in Austria is really, really a lot of people kill herself. Hmm. And at this time I begin. My first time after long years to pray if my wife goes outside with the dog. Yeah. She don't know it I do it. Yeah. Jadi Subhanallah ketika lockdown itu terjadi banyak orang panik banyak orang stres bahkan banyak orang bunuh diri di negaranya dia. Ya, Karena nggak bisa kemana-mana keluar kan dan di sanalah saatnya dia mulai uh, memutuskan untuk mulai praktis Islam. Dia sudah belajar Islam sejak lama tapi dia lari dari Islam karena melihat ada beberapa orang yang tidak bagus menurut dia dalam Islam. Dan waktu itu dia hidup dengan keluarganya, ada anjing di rumahnya semua. Ada nah dia mulai-mulai sholat aja Pak. Dia mulai sholat, dia lihat dulu tuh dia mulai sholat, bahkan sholat dengan anjing di sebelahnya duduk, kan dia sholat. Dia bilang dia dono, istri juga nggak tahu apa apa hukum hakam dalam Islam itu time Jadi kalau istrinya pergi keluar uh, baru dia dia mulai latihan salat tadi Pak. ada waktu dia untuk untuk ke mana And after two days I tell my wife uh, darling I make salah. And she ask me what salah did you make? Yeah. Okay, jadi ceritanya tadi itu pak istrinya itu punya anjing, jadi kemana mana. Jadi kalau ada istri di rumah dia nggak bisa sholat karena ada anjing itu. Kemudian dia hanya bisa sholat ketika istri keluar dengan anjing itu. Jadi Setelah dua hari dia sholat, kalau istri keluar dia sholat, istri keluar kemudian dia cerita, uh, darling dia bilang sayang aku sholat, aku sudah mulai sholat. Istrinya apa itu sholat? Anda tell her I make the Islamic sholat. Aku sholat aku dengan cara orang Islam. Oke, okay. What did you do? I pray. Oke, okay. Can you show me? And I show her. Yeah. And in the first salah, she begins to scream, to, to cry. And I want to cry again now. Allah Akbar. Now. Allahu Akbar. Yeah? Jadi istri bilang, kalau begitu coba kamu sholat, aku pengen lihat gimana cara sholat orang Islam. Dan waktu sholat pertama kali dia di depan istri itu dia hanya menangis. Dan sekarang pun aku ingin menangis Membayangkan suasana itu. Um, this is a big, big situation for me. Uh, if I make the first salah with my wife, and we do it seven days. Kemudian dia berdua dengan istrinya, tujuh hari. Yeah. And every day there was a mistake. Every single day. <laughs> so one day I cut, I cut my hands. I have problems with my leg. I have problems with my neck in the training every single day, and on the seventh day there was nothing. What do you mean you cut your head? Yes, here. No, you make bleed. Yeah. I must go into hospital. Okay. Mm. It was a mistake. Ah, uh, jadi dia ada kecelakaan di waktu itu masuk rumah sakit dan dia problem lah sebelum dia betul-betul ujiannya berat. And at this time, I know it from many years, the shaitan always plays with you Ya. Yeah. Jadi ketika dia mau masuk Islam tuh dia baru sadar itu. Ternyata dia, dia jadi ada kecelakaan, masuk rumah sakit, kemudian dia operasi semuanya. <coughs> uh, dia tahu itu tipu daya setan, dia enggak jadi masuk Islam. But on the seventh day there was nothing. Yeah. Really nothing. If I tell this to people in Austria, sometimes people uh, uh, look like this. Are you sure? Yeah. And I ask myself, really sure? I don't know, but <laughs> that's real. Yeah, that's real. Jadi masya Allah, <laughs> luar biasa. Jadi teman-teman dia di Australia tu nggak percaya dia masuk Islam. Kamu ni betul-betul pemain-main nih. I'm sure masuk Islam. Dia bilang, yeah, nggak tahu. Aku mau begini aja. Yeah, I'm sure. Karena dia nggak ngerasakan apa-apa tujuh hari tujuh malam itu pak, nggak ada perubahan apa-apa. Karena memang dia lagi belajar sholat dan itu salah-salah mulu. Yes, and when my wife goes out with the dog, Ya, yeah. dia pergi dengan anjing kesayangannya dia dengan istrinya keluar. And the seventh day there is nothing, no mistakes. I know I win this game. I spoke the shahada. Ya, yeah. jadi setelah itulah dia dengan istrinya memutuskan untuk ambil shahada. And this feeling is like if you are a mountain climber yeah. with a thousand kilo backpack, yeah. And in the one from one second to another second, this thousand kilos are away. Dia di mujahada beratnya pak. Dia rasakan seperti orang naik gunung sambil bawa backpackernya dia seribu satu ton berat nih kan. Dan setiap detik dia betul-betul untuk memutuskan masuk Islam itu bukan perkara yang sederhana. Bukan perkara yang mudah, sangat berat bagi dia waktu itu. Yes, this is how I speak and what I feel with the shahada is. Yeah. can't speak, you can't speak with words, it's only feeling. Dia gak bisa menceritakan bagaimana indahnya perasaannya dia itu gak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Jadi kalau orang bertanya, inilah hidayah itu Pak. Hidayah yang datang, Um, kepada dia, justru tidak ada yang mengajak dia waktu itu, waktu dia memutuskan itu. Subhanallah, so I put it on Instagram, ya. Yeah. Kemudian um, dia, dia upload di Instagram, dia syahadah itu. So all fighters know it now, I don't fight versus Muslims. Kemudian dia putuskan, mulai hari ini aku tidak akan bertempur lagi, ber, ber, uh, bertanding lagi dengan orang Islam. <laughs> yes. This is why I put this video on Instagram. Ah, itulah alasannya dia pertama kali viral keislamannya. Di awalnya dia mau tidak ada mau memberitakan keislaman itu. Kemudian dia make syahadahnya di direkam sama dia kemudian di upload di Instagram dan itu viral ke seluruh dunia. Ya. Yeah. And if I, speak the shahada, I take the name Khalid from Khalid Imal Ya, yeah. yes. kemudian waktu syahadah itu dia mengumumkan nama dia bukan lagi Willy, tapi nama dia adalah Khalid bin Walid. <laughs> Khalid bin Walid. Takbir. Allah Akbar. Pak. And so I was ready for war. Ya. Yeah. Setelah itu, media. setelah dia make syahadah, Allah beri dia kekuatan dan dia ready lagi untuk untuk naik lagi, untuk bertanding lagi. Awalnya dia udah putuskan nggak mau bertanding lagi. But there only comes love, and that was cheated. Sorry only on social media, there only come love. Yeah. Don't Jadi, hate. setiap pertandingan dia, yang dia pamerkan bukan lagi kebencian seperti dulu, tapi hanya menebarkan cinta saja. Antum follow nanti uh, sosmednya dia. Itu postingan dia, Pak. Kata-kata dia, cara bicara dia itu enggak sesuai dengan bentuk mukanya ekstrim. <laughs> semua ini, Pak. ini orang sangar, tapi ngomongnya cinta-cinta aja, Pak. Ngomongnya love, love, love aja. Yeah, in the first two, three days, I, I think I got a virus on my hand. I lay down and say, okay, this is no, uh, this is no good. I got problems with technique on my hand. Yeah. But all okay, but this is yeah. the story from my conversation. Inshallah. Allah. So, yeah. Masya Allah, jadi ya, teman-teman, apa bapak yang mau bertanya lagi boleh siapkan pertanyaan, angkat tangan aja kalau mau bertanya, jadi kita jadi ada dialog. Ya, uh, Apa yang mau ditanyakan? Yeah. He asked me, why you choose Khalid? Why? Khalid uh, Khalid bin Walid. why I read the story in jail, Khalid ibn Al walid and he was the biggest warrior. Yeah. And he converted to Islam too. Yeah. Yes. Yeah. And I am a warrior, and he never lost a fight. And I say, now I'm a Muslim, and I never lost, lost a fight. As Allahu as well. Akbar. <laughs> Jadi dia bilang dia membaca buku kitab tentang kisah hidup Khalid bin Walid dalam penjara. Dan dia tahu Khalid bin Walid adalah seorang warrior, seorang pejuang, mujahid besar. Khalid bin Walid dia pernah berperang melawan Nabi itu. Jadi dia mu'alaf juga. Sama seperti saya. Dia bilang, aku juga warrior dan aku juga mu'alaf masuk Islam. Dan Khalid bin Walid adalah warrior yang tidak pernah, pejuang yang tak pernah kalah. Never lost in his life dan dia bilang kalau nama aku Khalid aku tidak akan kalah lagi sampai sampai mati <takbir>, takbir ada boleh tanya lagi Pak silakan Pak yes ya Didi silakan Oh, wait, wait, wait. wait. I don't know how much protest. um but what I can say, this is Austria. It's not Germany. It's different. So the Ummah in Austria, is not so strong. Yes. Yes. Austria You say that there's a, um, more people, much people that uh, you said ulama. In your country, uh, let's say, uh, where are they come from? Uh, I mean, uh, do they come from uh, Hindustan or other countries? Yeah, the, the scholar in your country, from where is? The sheikh, the sheh, who, who sheh, teaching yeah. Islam, from almost from where? Uh, Many different. from where? It's different. From Turkey or? Turkey, what? Afghan, Chechen, Pakistan. Pakistan. So Pakistan too? Yeah. Yes. Marshall. but no Indonesians. <laughs> will, will you offer Islam to next we going to Austria. Insyaallah. Insyaallah. Yeah. You know, yeah. Siap kunjungan balasan pak ya? Alhamdulillah. You know, we come from this masjid. Insyaallah make journey to your country. wish you good luck. <laughs> Both in how fly. Boleh pak silakan pak mau ngobrol lagi pak mau tanya ayah siapa pak kenapa? Ya Allah, Akbar. kita ngobrol santai. Pak. Ini bukan gak ada guru, gak ada murid, Pak. <laughs> Ini cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Waalaikumsalam. Nasya. Waalaikumsalam. Yeah. Just wondering uh, related to back to your uh, early story when you entering for Islam, that I do believe that uh, in Austria is a very small uh, community Muslim. How uh, in the reaction your at the college and your family and also I think this is a very difficult situation ya. Yeah? in the minority what is actually your, your reaction the neighbor and your friend <laughs> normally is uh, when you are in the champion a lot yeah. of uh, friend, yeah. friend coming yeah. and what is actually i just want wondering and uh, the situation thank you that's a good yeah, question. good, good question <laughs> so my parents die i have only one sisters. i have two but i have only with one contact and so the parents from my wife was very is very important for me. To the wife's father, I tell him on the birthday, on his birthday. So I put him on the shoulder and say, his name is Erwin. I tell him, Erwin, come on, we must speak and i go yeah. with him in the garden like i spoke with delive. him and he sit like this like a football coach his uh, boys are 3 they come free zero back become three goals so look him and i tell him erwin i said the shada i'm a muslim now i don't drink alcohol uh, okay. He was chocated. First, second. What's happened now? But what what happened with my with my daughter? <laughs> the daughter is your daughter. This is the other story. So this story will come later. Oh, yeah. life. Come later. And yes. The Austrian boys from my gym, they don't come back yeah. to the gym. They go. I meet there in the shops and I ask, hey, what's happened? Why don't come to the training? No. no, it's all okay, but we have no time. Okay? So a lot of Austrian boys go on, on distance. I have only three or four Austrian boys on my side, so this is not a big problem for me. Yeah. but after, if i tell my, my, my father from my daughter, uh, from my wife, he watched three days uh, movie, mm. uh, uh, radical movie, yeah, about watch, islam, watch, uh, uh, yeah. on netflix. and he was finished with the world. He was really finished. He say, "Please be careful. Don't uh, don't want to be an extremist. Don't go to mm -hmm. Afghanistan, Syria, whatever." Mm. And I was uh, looking. He say, "Are you crazy? Are you stupid?" Mm. I, I go to be an extremist. I'm now 40 years old. I'm a man. I know what's happened in the world. Yeah. yeah. And. He say but my daughter she don't never take hijab. Never say. Hijab. Never. Yeah. I say uh Allah said not you. Yeah? <laughs> <laughs> jadi Masya Allah, saya translate. Jadi teman-teman ya, jadi di masuk Islam ini luar biasa tantangannya. Yang jelas kita semua tahu ya, di Austria tuh minoritas. Muslim itu sangat sedikit jadi beliau melalui proses yang sangat panjang sampai memutuskan masuk Islam beliau punya keluarga punya istri punya mertua punya teman punya murid-murid di gymnya dia yang training jadi ketika dia memutuskan syahada ya orang pertama yang dikasih tahu itu mertuanya dia jadi mertua dia lagi waktu acara makan-makan keluarga dia bilang sini aku mau bicara empat mata Aku mau ngasih tahu sesuatu. Dia bilang, ya, I take syahadah. Uh, I'm Muslim now, and aku tidak minum alkohol. Jadi, dakwahnya gitu aja. Saya mau orang Islam, jadi beda kita sekarang kamu minum, aku enggak. Gitu aja. Jadi, seperti bilang, uh, oke, okay. diam. Cuman gak bisa bantah, gak bisa apa-apa. Cuman dia lihat sambil strange, ya. dan mulai dia declare keislaman dia di sosial media maka murid-murid dia pergi meninggalkan gym ini dia, tidak mau training lagi. Kemudian dia cari kenapa kamu gak datang training? Dia bilang oke, okay, no problem, no problem. Jadi orang ini pak dia takut juga dengan dia, dia takut juga takut salah ngomong, pak nanti salah ngomong meletus lagi. Gimana sih Ini semua orang kan image di sana Islam kan memang ekstremis. So. Nah, kemudian berapa hari kemudian bapak dia temui dia, mertua dia temui Khalid, dia katakan no no no. Sekarang bapaknya habis nonton film tentang Islam teroris, ekstremis Islam radikal di Netflix. Ada tuh film tuh jahat banget pak fitnahnya. Jadi orang Islam itu diidentikan sebagai orang yang suka ngebunuh, suka ngebom, suka teror. Jadi bapaknya bilang sama dia, kamu oke okay, kamu masuk Islam silahkan, tapi don't go to Afghanistan, don't go to Suriah. <laughs> Terus dia bilang, eh, hey, kau pikir aku ini bego bodoh? Aku tuh udah gede, gitu. aku tahu mana brainwashing, mana cuci otak, mana yang ini semua. Aku tak mungkin melakukan itu semua. You know? Aku, aku gila datang ke sana jadi teroris, jadi ekstremis. Nah, justru dia masuk Islam justru karena cinta. Pak. Dia masuk Islam bukan bukan karena melihat Islam itu suka jihad dan sebagainya. Bukan itu. Pak. Karena melihat ada murid dia datang dengan orang tua muslimnya dia. Dengan penuh adab sepanjang satu tahun maka dia balik lihat. Dia ketemu Pak Jenderal Akali cium tangan. Pak. Mana ada boleh cium tangan. Pak? Itu kan Islam yang ajarkan cium tangan. itu. Ini indah Pak. Jadi kemudian dia katakan sama mertuanya dia. Ya, inilah. Saya, you know me. Hah? Kemudian orang tua bilang, oke, okay, aku masuk Islam, anakku masuk Islam. Tapi satu syarat, aku tidak mau anakku pakai hijab. Dibilang kamu nggak bisa ngomong. Yang boleh ngomong dia nggak boleh pakai hijab atau hijab itu Allah, bukan kamu. Takbir. Yang memutuskan anakmu pakai hijab atau tidak itu bukan kamu. Tapi siapa? Allah. Hidayah Allah. La ilaha illallah. Continue. And after me, my wife spoke yeah. after me the shahada. Yeah. And she got a very, very, very good job. Very yeah. good. Before, before. before she take a hijab. Uh, yeah. Very good job, huh? Very good job. And one day, I drive with my wife. Yeah. At this time she don't, uh, she wasn't my wife, she was my girlfriend. girlfriend. Yeah. Yes. <laughs> jadi dulu dia tinggal bersama, tapi bukan suami istri, Pak. <coughs> Pacaran. Di sana karena syariat menikah ini memang syariat Islam, agama lain itu nggak kenal nikah. Nikah itu Arab. <laughs> jadi agama lain itu sebetulnya nggak boleh dia ngucapin kata nikah. Nikah itu milik kita aja. Ya, jadi dia tinggal bersama, sudah my wife, jadi dia bilang itu pacarku. It's funny, one time she asked me, are you married with me if I'm not a Muslim? <laughs> Suatu hari istri nanya, ceweknya nanya, kamu mau menikahiku kalau aku non Muslim? Mau nggak marry me, nikahi saya, tapi saya tetap seperti ini, belum masuk Islam nih. But I have the name Khalid Ibn e. al and so I say here, yeah, no it's not possible. <laughs> Dia bilang enggak, kalau kamu enggak Islam enggak mungkin, we and you and me and, selesai ya. <laughs> <laughs> That's That's it. So, and one day I drive with my girlfriend, Michelle, to yeah. her father, and she wait outside. Yeah. It's the first day, she take no hijab, she take a turban. That's right. And I go inside and tell him, Erwin, hey, today it's time yeah. to die. Oh what? What happened? <laughs> I say, oh maybe for you or for me, I don't know. So, you say if your daughter take hijab or headscarf, or whatever, you will kill us. Yeah. Yeah. Say so, now it's time. Yeah. What did you mean? And Michelle come inside, yeah. and he watched me and he watched Michelle and say, wow, masha looks beautiful. Mm. jadi gini, dia datang lu temui mertuanya, dia bilang eh pak sekarang waktunya maksudmu apa? dulu kan kamu bilang, kalau anakmu pakai hijab kamu akan bunuh kami berdua sekarang saatnya kamu lakukan itu maksudmu apa? baru dipanggil istrinya pas istrinya masuk pakai hijab itu ayahnya takjub, wow wow, cantik ternyata pakai hijab jadi cantik gitu loh Hmm. And he say looks good, it's no problem, you can yeah. do it. <laughs> yeah and after that she go with after the lockdown to the work. Hmm. I go with her and the chef says No, it's no not no. possible to work in this uh, concern. Ya. Jadi setelah dia memutuskan pakai hijab, maka dia antar istrinya pergi kerja, kemudian he, she work in restaurant ya. Nah, oh, in a casino. In a casino. <laughs> 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 Jadi bosnya itu mengatakan, no, 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 no <laughs> bisa nih. Kerja di sini pakai ini nggak bisa. Betul juga <laughs> sih sebetulnya di sini <senior>, pakai jilbab. <laughs> yes, yes. <laughs> so first we were but one day later we are happy. yeah, 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 yeah. it's the game <laughs> with the shaitan because the casino, she sell alcohol and all. yes, but main shaitan, because you know, they have very good alcohol. so we say it's no problem. it's okay. yes, <laughs> okay, no problem. shaitan, our bonus. yes, that's it. <laughs> <laughs> yes, it is. <yes>, one i'm a mic. yeah, assalamu <laughs> alaikum, mohamed. i want to so uh, i'm mean, quite interested to ask about the your first Ramadan so when 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 is the exactly your first Ramadan, and maybe you can share to us some interesting uh, anything that you can share. the funny things or everything in your, your during your doing the fasting in Ramadan yeah. uh, Beliau tanya pengalaman pertama kali Ramadan yeah bagaimana pengalaman pertama kali berpuasan? was the best time in my life best time in my life. <laughs> Allahu Akbar. Allahu Akbar. My first Ramadan was the best time in my life. I swear, I swear, I swear, really. The first three days, I think, okay, no eat, no drink. When I prepare for a fight, I eat and drink three days or two days nothing, mm. for lose weight Yeah. and train. Yeah. So I think oh, it's no problem for me. Yeah, but yeah, and it was no problem for me. Not do, uh, no drink, no eat, was no problem. But in Austria, we celebrate Christmas. Yeah. Yes. And before I became a Muslim, I only knows Ramadan. No eat, no drink. Finish. Yeah. but this uh, my first Ramadan, every day I was with brothers or with other families. A big, big celebration every day. Yeah. And Breakfasting with Muslim community. Yes. Yeah. Yes. Jadi sebelum itu, dulu dia cuma tahu Ramadan itu cuma orang nggak makan nggak minum itu aja yang dia tahu. Ternyata di Ramadan itu ada suasana yang dia tak pernah temukan karena kan setiap hari kumpul pak buka-buka bersama kan di masjid dan dengan komunitas Islam yang ada di sana setiap hari mereka berkumpul untuk dan di sanalah dia rasakan ternyata Ramadan itu enggak semestinya enggak hanya makan dan minum, enggak makan minum tapi juga ada amalan-amalan lain Ya yeah. yeah, first gebet in the Islamic center Vienna with sheikh and yeah, very very good. Allahu Akbar. Jadi luar biasa ini Pak Khalid ini dari obrolan kita ya kita nggak usah terlalu lama ya. Uh, mungkin ada satu pertanyaan lagi habis ini. Uh, dia memeluk Islam bukan karena paksaan siapa-siapa, tapi hasil olah fikir beliau. Dia baca, dia belajar, dia temui orang Islam yang berbagai macam latar belakang dari yang ekstrim dan diputuskan dia tidak suka Islam. Dan dia sempat lari menjauh dari Islam sampai satu hari Bayangan Pak, dia 10 tahun difonis di penjara berarti tidak main-main kriminalnya. Pak. <gifat> if if I can, you say sorry, why you got punishment 10 years in her, in in jail? What you doing, killing or what? Oh no killing. I'm not 10 years in a bond. Yeah. So, three years, two years, 1 hmm. one year. Oh, jadi sering masuk, pak bola balik masuk. <laughs> jadi bukan sekali lalu, pak. Hantam generasi. orang masuk dua tahun, hantam lagi nusuk orang. So, yeah. I work for a lot of important people like bodyguard and all, but this time I never go in the jail. Yeah. So they are corrupt and works with the judges. There's No problem. <laughs> Halo, yeah. Allah. Jadi sekarang ini, um, masya Allah dia terkesan dia dan insya Allah kita akan berkunjung ke penjara-penjara juga, Pak. Nanti di sini uh, kemarin dia lihat video saya di. Instagram saya kunjungi LPD, dia bilang pertama kali diturun I see you in the jail ya nanti kita insya Allah datang masuk penjara lagi tapi bukan dihukum tapi mau ngobrol-ngobrol aja Iya, antum mau masuk penjara nggak pak sama saya tapi dakwah di sana bukan kita bukan mau dihukum nggak mudah masuk penjara tuh pak harus bikin kasus dulu saya, pengen dua hari tiga hari di dalam nggak boleh pak dia bilang Ustaz bikin masalahnya lah Ustaz. But if I go to party or anything, We drink alcohol. That's my Just own party. Lost mine. <laughs> yes. You smash everybody. That's a single party. <laughs> you. What is the most funny, funny, stupid thing you you did before before Islam? <laughs> <laughs> there are so many, many stupid things. Uh, no, but one situation when I go. Uh, to disco, yeah. I stand on the toilet and the one guy comes and push me and say, "He want to enter? Yeah, uh, and say, Hey, you are really hot. They, yes, yes, what's happened? And I'm trying to normal punch him, but I I think, I oh, wait, I will see what's happened. I say, Come on, we make sparring. Wow. Okay, you started. Hmm. No, you started. It's okay. <laughs> Your time, and I, hey, I, I took my leg for a kick, and take him one. And he falls in the pissoir, mm. the pissoir breaks, mm. his chin is open, the bones stand up, <laughs> the blood sp spits all in the toilet, and his friends go on complete white right and won't fall down. So he's too shockaded. <laughs> I say, oh, man, what's happened? Mm. Yeah. This is one uh, scary situation. Scary. Jadi mukul orang pak, itu orang keluar tulang-tulangnya semua aja pak. Ditenang, ditutus, itunya pecah gara-gara tempat pipis <laughs> tuh toilet tuh, kena kepala dia, hancur, sobek, keluar darahnya muncrat gitu. Jadi temannya masuk panik. So this was my first time in my life, uh, I take a, a punch. A, Make two people's KO with one punch. <laughs> Just two people KO. Yeah, the other one goes KO is one punch. So sometimes people tell me in Linz I'm the ghost hand. you ghost hand. Ghost hand, yes. Tangan -tangan one hand, real one from the ghost. <laughs> yeah. Allah, Akbar. Jadi itulah pak. Ajib, ada lagi uh, yang yeah, mau yeah. tanya satu. Ayo yes. stand up, stand up. ini. is a question for you uh, Khalid. We having hearing from you your experience which is very interesting for us to learn. And one thing that we would like to know, what is your expectation to your other Muslim brother or what thought that you really expecting in future because this is very important. Mm. We are people that people that are converting to Islam, you should have expectation. What the expectation they say from your brother all around the world? Uh, stay safe in the Islamic land country. Yeah. Yes. My first passion. Now, go to Islamic country. Yeah. To leave my religion. Yeah. So, yesterday was really funny. Uh, if we drive the police officer yeah. is driving in front of us. Jadi kita kemarin di dikawal, Pak. Dikawal sama polis, Terus dia dia kami kan, Kemudian ada teman yang Ikram, mobil barunya dia mobil Alphard baru kan. Terus kita konvoi dari airport. Dibilang Uh, so I tell my wife, in the past, the police don't drive in front of us; they drive in back of us. Yes? Uh, yeah, but this is the different. If you start in the other country, you begin from zero. misi dia sekarang Pak. Dia bilang cita-cita dia sekarang tuh hanya berkunjung ke negara-negara Islam untuk mengamalkan Islam. Karena dia tidak bisa mengamalkan Islam secara sempurna, kafah di negara dia. Ya. Jadi dia datang ke Indonesia kemarin, dia surprise ya, karena saya sambut kemudian dikawal sama mobil patwal, polisi. Terus dia bilang ke istrinya dia, you see, sekarang kamu lihat, We will see what happens in the future, what comes. Uh, it was very important for me to know personality Terry Suleiman. It was really, really important for me. Tell the story how we met. <laughs> uh, in the Instagram. Instagram. Yeah. He write me, and I look, I watch. So you want to go to other Muslim country. What is, what is the first country Muslim that you ever visited? Is it Indonesia?: or Indonesia. Other Indonesia. Indonesia: I don't <clears throat> yeah. So I was one time uh, for a weekend in Istanbul, only for fighting, but they tanding uh, uh, the Istanbul. And I was in Georgia, I was in Paris, I was in Marseille, I was there and there. But Indonesia, it's Adamu. Yeah. Just the spirit. Yeah. If you come, you feel it. Yeah. Yes. Subhanallah. Ajib. Jadi negara Muslim pertama yang dia kunjungi Indonesia, Pak. Alhamdulillah ya. bukan <tuh>. jadi apa-bilah ya Pak? Kita uh, kemudian dia pernah ke Turki tapi buat, buat tanding dulu. Pernah ke negara-negara lain. <tuh>. So, what do you feel when you first time you you land? You put your, uh, your legs on your the legs on the land of Indonesia. Um, <coughs> if I stay in the the fly, mm. I was very tired, and if I step out, I'm fresh. Mm. Oh, mashaAllah! perjalanan dari Doha, Di sini dia tidur. Jadi pas dia <coughs> landing itu fresh dia. Dia fresh banget pak. Anak pertama ketemu dia pak, itu dipeluk pak, tak bisa nafas. Keras banget. Maybe Maybe somebody wanna try how, yeah. Yeah. Nanti antum mau merasakan gimana rasanya di di, di dia pak, boleh pak. Anak udah ngerasain pak. Anak diangkat Dia jadi diangkat. Oh, saya oh, bilang 120 kilo is easy. easy, oh, easy way, easy. Easy, easy. Kata. I tell everyone same location semi, send me, send me location. Jadi alhamdulillah Masya Allah, uh, bapak, bapak ya mungkin cukup ya kita ngobrol pagi ini. Uh, baik satu, saya kasih tahu aja. Ini sunnah yang jarang dibuat uh, oleh umat Islam hari ini ketika melihat ada saudara mu'alaf orang Islam memberi hadiah. Ya. Hadiah itu nggak mesti uang, nggak mesti apa. Hadiah itu bisa berupa benda. Ya, kemarin kan dia gembira banget kan saya kasih tasbih di tangannya dia itu dia bilang wow dia kasih juga saya tasbih you give me tasbih also yesterday ya? yes uh, where is my tasbih uh, I don't want to lose what's my best tasbih uh, best tasbih uh, dikasih juga saya kan alhamdulillah But you get big I, you give me small <laughs> <laughs> tapi ini lebih mahal pak karena ini kayu nih kayu jati nih tikus nih uh, itu plastik jadi um, yang mau kasih hadiah juga mungkin kalau mau oh, antum mau kasih sesuatu. Mu'alaf ini khas yang delapan. Dia wajib. Dan kita sering lupakan. Nih, kita coba fokus ke fakir miskin. ya. Kita nggak tahu Pak. Istrinya meninggalkan pekerjaan. Dan sekarang nggak kerja apa-apa. Di rumah saja hanya gara-gara berhijab. Ya, dia mungkin gak cerita ke saya, ke kita semua tentang apa yang dirasakan dalam kehidupan setelah Islam. Yang jelas itu kemuliaan, kebahagiaan, kenikmatan yang dirasakan meskipun dalam kesederhanaannya. Dia ya, jadi, um, saya bisik-bisik kembali ke Pak eh uh, alangkah indahnya kalau kita memberikan sesuatu. Nilai itu kan bukan besar kecil, <tapi>, tapi ada tanda cinta kita kepada mereka. Jadi, kalau ada teman-teman, bapak-bapak yang mau oh, memberikan sesuatu hadiah kepada Khalid berikan dengan senang hati, tidak usah malu-malu. Boleh maju ke depan nanti Pak, nanti berpelukan dengan dia dan kita dokumentasikan. Ini kenang-kenangan, mungkin dia pertama datang ke sini dan terakhir, Allah malam ya. Habis ini kami mau lanjutkan, ya. Boleh nanya lagi, sering. mau melanjutkan nanti Jumatan di Azikrah, insya Allah. Nah, Jumatan di Azikrah. Siap, ayah anda, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. My brother Muslim, Mr. Khalid. I, I like you enjoy stay in Indonesia. Hmm. I love your your fighting, yeah. and I always uh, watching your fight. One make me make me amazing when I see you in, in the stand. But, when I I see you in the stand. lalu oktagon. I see your body full covered by tattoo. Yeah. One tattoo, tattoo ni. Oh yeah, cross tattoo. What yeah. one of the the I I always remember. Yeah. The big tattoo put in your chest. Yeah. Very big. Yeah. So. Yeah. Nobody knows, but I can tell yeah. you. Yeah. <laughs> Oke, okay, jadi Bapak Kenapa? bertanya tentang tato yang dia, yang ada di dadanya Khalid ya. Ini banyak orang komen ya As I watch in, see in your Instagram so many yeah. people you erase your tattoo, delete your tattoo, bla 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 bla. Dan saya sering bela dia. Saya sering bela dia di Instagram kalau salah satu penyebab tato itu di, diharamkan karena menyakiti diri, Pak. Dan menghapusnya itu juga bagian dari menyakiti lagi. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau tato itu enggak, enggak usah dihapus. Itu hukum pikirnya. Bahkan Ustaz Somad pernah membahas itu. Orang yang sudah bertato, itu tato itu masuk ke kulit Pak. Jadi tidak tidak membuat wudhu kita tak sah. Beda kalau ada cat tembok nempel ya. Di, di, ini kita, dia di atas kulit. Dan itu enggak basah kulit kita, enggak sah wudhu kita. Jadi kalau tato itu, ini yang saya jawab dulu sebelum dia jawab ya. Uh, kalau mau menghapus silahkan Pak. Antum anggaplah kesakitan itu sebagai kafarah dosa. Silahkan, kita enggak menyalahkan orang yang menghapus tatonya. Tapi kalau kayak Khalid kan penuh Pak badannya Pak mukanya di semua. Ya jadi mungkin dia sudah konsultasi dengan ulama di sana juga untuk tidak menghapus. Tapi siapa tahu dia mau menghapus satu hari. You can you can explain to them. the the most difficult uh, question. Ya yeah, ya yeah. yeah, I, yeah. I know it is personal. Yeah. Is yeah. Personal. But nobody knows. Yeah. <laughs> if I uh, fly back home in three weeks. Maybe. It's not sure. Uh, I have a termin a date with a tattoo laser. Yeah. Yes? And a lot of people say no you don't uh, can do it. You hurt your skin. Yeah. Other one says better you do it. So for myself I say the cross, I put it away. And the tattoos in the face. This is the first step and we will see. But this is a security. Don't tell nobody. Eh? Yeah. <laughs> <Yeah>, nobody knows. <laughs> <laughs> Jadi dia bilang, uh, Insya Allah nih. Dia, dia kan tiga minggu di sini, Bang Dia sudah bikin janji sama tukang hapus Tato. Bar. Ya. Tapi ini rahasia jangan kasih tahu siapapun ya. Ini live ini soalnya. <laughs> so. <clears> karena knows. banyak banget orang yang sebagian menyuruh hapus, ada sebagian yang mengatakan gak usah hapus. Jadi dia harus kembalikan keputusan itu kepada dirinya dia dan dia sudah mengambil niat untuk menghapus tato di wajah dia amazing amazing, amazing is my fight name past so i do it every single tattoo in my face and my head for fighting. so there the opponent is maybe scared jadi dia sengaja bikin tato itu bikin biar, biar musuhnya takut gitu ya <laughs> itu ya intinya gitu ya doakan yeah. pak Okay, semua so. yang ada tato hari ini ya silahkan Yang mau hapus silahkan hapus Yang memutuskan untuk tidak menghapus Ya insyaallah Allah terima tobatnya Antum semua amin Ya baik Silahkan maju Dari mana Alhamdulillah oh, Insyaallah Ya Sadari mohon izin kami dari Alitihad lagi Nabi Sata, Allah memberikan hadiah buat alid Brother that. from other masjid come here to send you hadiah, give for you Ya boleh pak, boleh maju-maju, insyaallah maju. Semoga Allah terima ya Tolong difotoin pak ini Ya yeah. Oh, this is drink ya yeah. This is um, Ya, yeah. this is propolis ya yeah. Ya yeah. Boleh, nanti di ini Ya yeah. yeah. This is uh, his product, yes, his business Ya, yeah, from B, but dia tidak dia alergi madu, tapi nggak apa-apa. Nama sekolah, yes, alhamdulillah, boleh, boleh, Pak, yang mau ngasih nih, ya, yeah. yeah. oke, okay. siap, put, put, makasih, Bang, ya, oh, ya, yeah, siap, Bang. Oke, okay, uh, baik. Sebelum kita ini, Bang, ya, Allah, wabarakatuh. Jadi, uh, sebelum kita close, ada kita ucapkan terima kasih kepada tim Cinta Quran karena mereka juga membantu kita untuk uh, memfasilitasi uh, kemarin hotel di Putra. Uh, dan saya bilang sama Ustaz Fatih Karim, terima kasih banyak. Besok insya Allah kita ada majelis, saya, maka saya undang mereka juga datang ke sini. Boleh uh, dari tim Cinta Quran sebelum kita close, ada yang mau di mau di apa, mau ditayangkan, boleh bapak-bapak tonton sebentar ya, paling beberapa menit saja. Baik, silakan sembari ini, Pak sembari yang ada mau ngasih hadiah langsung silakan Pak. Tafutul. Yes, so, all the time if I have questions, people ask me, nobody asks me, hmm? what is your badest situation, since you like Muslim? Yeah, nobody ask me, yeah. Jadi, banyak orang bertanya, ya, selama ini banyak orang bertanya, tidak ada yang bertanya, apa perbedaan hidupmu setelah Islam dengan sebelum Islam, apa yang kamu rasakan? Can you explain to us? Yeah. <laughs> so you maybe you understand how is the situation in Austria for Muslims? Yeah. Mungkin kita semua tidak terlalu mengerti bagaimana keadaan Islam di Austria. Uh, I think everybody knows the terror action in Vienna. Yeah. Mungkin pernah years. dengar dua tahun yang lalu ada terror action di Vienna di ibukotanya Austria? Yeah. I don't know this guy. Dia tahu orang itu. Uh, but after this terror act, in our post, there are two letters. Yeah. From me and for my wife. The from Verfassungsschutz für Terrorismus. Wow. Yeah. This is the highest security in Austria yeah. for terrorists. Okay. Jadi, dari badan intelijen di sana lah yang kalau di sini Densus 88-nya di sini lah yeah. yang mengatasi teroris yang tertinggi di Austria mengirimkan surat dia untuk istrinya dia. Yeah. And we read it what happened and understand tomorrow I must stay there from 10 to however and my wife too. Yeah. And if you become a leather like this in Austria, you got very big problems. Yeah. Yeah, sure. Jadi kalau orang dapat surat yang di mereka temu itu, itu masalah besar di Australia, di Austria. Jadi mereka akan dipanggil jam 10 besok pagi. So in, in Austria they have a paragraph. Yeah. if you are terrorist, they can put you in the jail for how long they like. Yeah. Yeah. So I put the telephone from myself and from my wife in the apartment, yeah. and we go at ten o'clock in, yeah. in, the, in, the, in, the, in the night, and we speak. We are shocked, shockeded, and all the time there come free peoples on our way. Always the same, yeah. and we know it. This is from the security, high security. And on next day, we go on the police station and we must make interview. They put us, they show us photos from terrorists, from real terrorists. And for for me, I say I sit six hours, and my wife also six hours. So six hours interview about one man, one man. And uh, on why we make. Uh, this interview, this terrorist shared a photo from my page, from my Instagram page. So the CIA and the highest securities in the world, they think I am connected with this guy. Yeah. Only why he shared a photo from my page? <laughs> yeah. Jadi dia kenal teroris itu, Pak. Cuman teroris itu post dia di Jadi CIA dia gitu so what happened after? And I have uh, a lot of fun with the police officers. They're very friendly, no problem. But this is the game, you know. And they tested. So after the interview, maybe they don't. Six hours they had interview. Ba. Six hours interrogation. Dia, Six hours his wife. itu setelah dia baru syahadat dia udah dapat ujian berat gitu. Yes. Yeah. Maybe I go away from Islam. Yeah. Yeah, detested. Yeah. But our imam was more strong after this one. Yeah. Yes. Jadi dia itu di shock terapi sama kepolisian sana, dia mau tes nih orang ini betul-betul islam apa enggak. Karena sebetulnya orang sana Pak, orang-orang non-Islam dia tahu Islam itu indah. Dia tahu Islam itu bagus. Ini orang Islam beneran apa enggak? Jadi dia dites ditakut-takuti ternyata dibilang dia, dia nggak terkesan dengan semua ancaman itu dan setelah kejadian itu dia rasakan iman dia lebih kuat. And I tell her, you must know my son, he is now 15 years old. 15 years. And I see him 12 years. I don't see him 12 years. Anak dia sekarang umur 15 tahun. 12 tahun enggak ketemu dia hilang anaknya. Melarikan diri. And if I converted to Islam, one year later, he come to you. He come to me. Jadi pas dia udah jadi orang Islam, dia nampakkan kebaikan-kebaikan semua akhlak yang baik. Ternyata anaknya yang menghilang tadi kembali ke dia. Takbir. Allah <coughs> So now this is the. You Make shahada, ada yeah? hotel. Yes, he yeah. make the hotel. Anaknya What is whose name your your son? Cesario. No Muslim name? No Muslim name, not yet. Yeah. You can give names. So this is the <laughs> best thing, and this is the best thing. Yeah. What's happened? Sounds like a Muslim. Yeah. Yes. Sorry, sorry, again. This the best things. Yeah. And Jadi the best ini, ini yang terbaik dalam kisah terbaik dalam hidupnya dia ketika anaknya masuk Islam. Dia bilang anaknya yang hilang 12 tahun tidak pernah ketemu anaknya. Kemudian mencari dia dan memutuskan masuk Islam. Takbir. Like, Akbar. but if you know the truth, yeah. that you have a lot of denims. So di Austria, I'm very public. Yeah. But not like this, you know, like in Indonesia. Yeah. Here more like in, in Austria. Yeah. So it's only a test. Yeah. On the dunia. Jadi ujian aja semua katanya. Jadi uh, kalau kita sudah yakin dengan Islam, apapun ancaman orang ketakutan ini orang nggak ada rasa takut lagi pak. Ya, kita alhamdulillah tinggal di tempat majoriti Islam ya. Dia di tempat orang yang benci Islam pak di Austria. Tapi dia hari-hari bang, dia mendeklar keislaman dia, menampakkan keindahan Islam. I see you saw so you have brand uh, Muslim with attitude. Ya. Really, right? yeah. There is other brother that want to have uh, giving to him. Pak yeah. will give the money. I think you oh, know, go to is Our, our <laughs> <coughs> yeah, Jadi so Mr. Bagindo and Pak yeah. Tony will give. This is Pak Aklani. You want to give something? Like keep it, keep it. This is, no, no, no worries. No, keep, keep it. No, keep. This is for love. No problem. Indonesia is normal like this. Just keep it. Just keep. It. You can share it Allahu Allah, Akbar. Takbir! Yeah. yeah. In Indonesia, you know our Teacher, teach us to respect people. Put ya, put aja, put Ya. Alhamdulillah. Takbir! Allahu Akbar. Boleh pak, yang mau. Ya, Alhamdulillah. Sekalian ini ya, sekalian uh, yang mau putar video, silahkan diputar videonya. Iya boleh, boleh bang. Keep it. Gimana? This is Allah Akbar. wa'alaikum. Uh, this is for our brother. Hadiah, hadiah. This is a gift. Keep it, keep it. No problem. This is respect for us. Allah Akbar Allah. Gantian yeah. satu-satu, satu-satu. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, sudah. Ya. Oke. Okay. Gantian Pak, gantian Pak. Bismillah. Ji. Cukup, udah. Khalid. Assalamu'alaikum. Nah, ini udah, udah gantian salamnya, salam. <laughs> ya. Assalamualaikum nah. Khalid. This is for you. Ah, this. Allahu uh, uh, <laughs> <present for you. laughs> is... Akbar. The... Ya, yeah, for friends. Yes they bring something uh, oh, like sajadah for salat. Tamar, 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 lau akbar. Tamar and kayu. lawak Lau akbar. Siapa ini? Ayo, ini lagi. Udah, ayo Pak, gantian Pak, langsung Pak. Pak Tony sama dia lah. Iya. Oh. Pak, sebuah gabung nanti ramai-ramai nanti, nanti terakhir. Yang satu-satu lu yang mau ngasih hadiah dulu. Oh ya. Iya, iya. Oh ini ngapa? Ngapa nanti sampaikan. Iya. Oh, you give you t-shirt, my mom, Asha Allah Allahu akbar. Allah. <laughs> <laughs> Boleh. Allah Siap. Cukup pak. Cukup yang foto rame-rame cukup. Ah, give him, give him. You give him direct. Khalid, Khalid. Iwan lagi buat turban. Turban. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Ya, langsung langsung aja. Jamaah sekalian, sebelum maka kamu uh, komunitas cinta Quran akan ada sedikit yang silakan disampaikan. ditonton pak ya dari cinta Quran ditonton ini silahkan uh, silakan pak di dihidupin saja langsung aja sudah. langsung aja apa apa sudah oke okay. ya di layar ada Indonesia bergerak hapus buta aksara Quran ini Mereka bisa leri. kita lihat di sini langsung ya ayah kasih aja nah, ya. Ini juga dari Ramah ingin berfoto sebentar dengan beliau ini pemuda pemuda kita yeah. uh, silakan maju ramah 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 yeah, ya siap ya eh, ramah maju ke sana sejada sejada bosolat ini ramah oke baik dia cepat dulu everything here <laughs> this is for yeah give it <laughs> takbir Allahu oh, Akbar. Ya, ini Ramah mau berfoto, silakan Ramah. Ramah, kita beri kesempatan. Ayo, mau ke, ke sana Ramah. Ya. Ayo Pak. Ya, Ramah, Ramah. Ya, masuk masuk ke sana aja, Ramah. Boleh, boleh gantian, gantian. Pak Bambang, maju Pak Bambang. Jangan ini Ramah, Ramah dulu, ya. Ya, next, next. Ramah, maju sebentar. Pak Bambang sama dia langsung. Oke, okay, thank you. Thank you. Ya, insyaallah, insyaallah. Power bank. Oh, masyaallah. Ya. Ini mesti nyala handphone ya, kan? Ya, ya. Alhamdulillah. Ya. Langsung aja kasih. Tidak ya, apa-apa. Dia kita gembirakan pak, saudara Muslim kita. Alhamdulillah. Same class, <laughs> his his mom just passed away, two weeks, two weeks ago. Khalid. heh, 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 Eh, orang heh, ngambil posisi. Habis ini langsung oh. habis itu cinta Quran. Silakan ramah, ramah, ramah. ramah, This is our uh, chief of masjid. You can, you can, you can try to him also. Iya, Keras tangannya. Iya, cinta Quran putarnya aja apa-apa. Iya, -apa. sekalian. Oh, ya, nanti duduk lagi. Pak, Ayo, jangan ramah pulang nih. dulu ya. Jangan pulang dulu habis itu duduk lagi. Habis kita sarapan sama-sama, sarapan. Ya ramah langsung maju sekarang habis ini ya, habis ini ramah ya. Ya. Yeah. Oke, okay, thank you. Yo, ramah aja masjid. Ya ramah aja masjid. Ya. Youngster, youngster. Siap. Take foto, take foto. Ya. Yeah. Yeah. Wow. <laughs> Nanti kita latihan di sini, sini, Satu, sini, sini. sini. Ayo semuanya ramah, dari sana, ke sana, ke sana. Ayo ramah, ramah, ramah. Ramah, semuanya. Ayo, ayo. Sini. Yeah. I think this guy you must eh, hey, Khalid He you can yeah. try him. <laughs> yeah. Oh, yeah. No fall, no false, no fall. No, fall, no, fall. no, fall, no fall. Ah no fall, yeah, yeah. Akbir. Oh Akbar. Oh, Akbir Allah Akbar. Oh, Akbar. Pak, boleh duduk dulu semua, Pak. Duduk dulu semua, kita dengar dulu pesan dari Ustaz Fatih Karim. Lima, lima, lima menit, paling lama. Ya. Five menit. Ya. Yeah. tes Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil mutakin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada kita pada hari ini Bertambahnya saudara kita muslim Kita doakan mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau dengan penjagaan yang terbaik Dan Allah berikan kekuatan untuk bisa selalu istiqomah memperjuangkan agama Islam Dan pada kesempatan kali ini Bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah masjid salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Abdullah Ramli dari Cinta Quran ingin menyampaikan beberapa program program kebaikan dari Cinta Quran yang mungkin Bapak dan Ibu semuanya bisa juga berperan mendukung ikut serta dalam program-program kebaikan ini. Salah satu programnya adalah insyaallah Cinta Quran mendukung Safari Dakwah, mensupport Safari Dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Diri Sulaiman dan juga uh, Khalid. Nah, dan juga Bapak dan Ibu dan juga sahabat jamaah Masjid berjamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saya ucapkan sebelumnya terima kasih pada guru kami, guru terbaik kami di Cinta Quran, Ustadz Dery Sulaiman. Salam dari Ustadz Fatih Karim untuk bapak-bapak jamaah Masjid an nikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil disimak ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian amalan yang kita persembahkan sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala tentu kita tidak tahu dari sekian banyak amalan itu amalan mana yang akan menyelamatkan kita saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala betul ya nah mungkin dari sekian banyak program dari Cinta Quran salah satunya adalah Cinta Quran adalah lembaga sosial dakwah yang fokus dakwahnya adalah untuk mengalqurankan Indonesia menuju Indonesia Cinta Quran nah bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita ada gerakan yaitu Indonesia bergerak hapus buta aksara Quran. Mudah-mudahan ini juga bisa e, menjadi bagian amalan kebaikan. Bagaimana dulu Nabi dan juga para sahabat itu mendakwahkan Quran hingga menjadikan Al-Quran itu sampai pada hati kita masing-masing. Ya, masya Allah. Sambil gantian foto ya, bahwa bisa disimak. Nah, yang pertama adalah Indonesia ini adalah punya kekayaan yang luar biasa. Kalau kekayaan alam ini sudahlah, sudah tidak bisa kita sebutkan lagi bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling kaya sumber daya alamnya. Indonesia ini punya fakta yang luar biasa. Pertama, Indonesia ini adalah masyarakat muslimnya terbesar di dunia. Gitu ya. Penduduk muslim itu ada 236 juta jiwa. Bahkan penduduk muslim Indonesia ditambah penduduk Cina itu jumlahnya bisa setengah penduduk dunia. Gitu ya. Jadi umat Islam Indonesia ini adalah mayoritas dan ini adalah aset yang luar biasa. Beliau Khalid dakwahnya penuh keterbatasan di negeri yang sangat membenci Islam. Tapi kita di Indonesia dakwahnya bisa leluasa karena mayoritas Muslim. Betul ya? Kemudian yang kedua, jamaah haji. Indonesia tahun 2019 sebelum pandemi merupakan negara yang mengirim jamaah haji terbanyak di dunia. Gitu ya, ada sekitar 2 juta 400, 2 juta 500-an jamaah haji yang dikirim masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang berikutnya adalah masjid. Ya, Indonesia ini adalah negeri masjid yang memiliki masjid yang paling banyak. Ada satu ribu Masjid yang dibangun di Indonesia jadi negeri yang memiliki jumlah bangunan masjid yang luar biasa banyaknya. Masyarakatnya mayoritas, Muslimnya paling banyak, kiriman jamaah, hajinya juga paling banyak, termasuk negeri yang punya masjid paling banyak. Itu ya, ini adalah aset yang luar biasa yang menjadi kebahagiaan bagi kita semuanya, penduduk Muslim di Indonesia, kemudian ini fakta yang mengejutkan bapak-bapak, ibu-ibu dan juga jamaah sekalian bahwa ada data yang luar biasa dari republika.co.id bahwa ada sekitar 50% umat muslim Indonesia yang tidak bisa baca Quran muslimnya mayoritas tapi yang tidak bisa baca Quran itu setengahnya dan ini adalah bencana terbesar gitu ya nikmat yang sekaligus bencana yang terbesar yang diturunkan di negeri ini makanya wajar negerinya kaya tapi masyarakat miskinnya paling banyak kan ini aneh sementara dari penambahan kekayaan dunia dari pendapatan nasional bruto itu disebutkan kekayaan Indonesia naik cuman anehnya adalah kemiskinan juga naik gitu ya dan ini adalah fakta yang luar biasa kemudian disebutkan juga dari 90 persen jamaah haji terbesar dan umroh yang dikirim oleh Indonesia ke Mekah itu ternyata jumlahnya sekitar 2.240.000 2 jutaan jamaah haji dan umroh 90 persennya ketika dites bacaan Quran ternyata mereka tidak bisa baca Quran, itu ya data yang paling Masya Allah ya. Ini ini masih seru di sini sepertinya ya. Kita selesaikan dulu atau ya. Oke ya. Nah kemudian ini dari Badan Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik di Indonesia. Ini data yang paling akurat, gitu ya. Data statistik yang paling akurat bahwa menyebutkan bahwa ada sekitar 53,57% jadi setengah penduduk muslim lebih banyak gitu ya, ternyata tidak bisa baca Quran. Jadi ada sekitar 126 juta saudara-saudara kita itu tidak bisa membaca Al-Quran. Dan ini adalah informasi yang sangat mencengangkan bahwa di Al-Quran itu disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan kalau ada orang-orang solih sementara di sekitarnya itu ada kemaksiatan kemudian orang solih itu diam saja maka ketika orang yang solih yang membangun kesolihannya sendiri itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan doanya tidak akan dikabulkan. Jadi Allah akan menghancurkan, memberikan azab kepada suatu kaum walaupun kaum tersebut ada orang-orang yang solih. Tapi di Al-Qur'an disebutkan Allah akan menahan azabnya itu ketika ada orang-orang solih yang melakukan perbaikan. Makanya di Al-Qur'an itu dibedakan antara solih dan juga Muslih, gitu ya. Maka Allah di Quran itu menyebutkan Allah akan menunda azab kepada suatu kaum ketika masih ada orang-orang yang melakukan perbaikan, yaitu adalah orang-orang solih yang membangun kesolihan kepada orang lain, yang ke, yang peduli kepada orang lain. bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cinta Quran ini punya beberapa program, kelas-kelas pendidikan Al Quran dari tahun 2000, 2012 ada sekitar 1.500 kelas pembelajaran Quran gratis dan dicinta Quran sampai dengan sekarang baru dari 126 juta baru berhasil membebaskan orang yang buta aksara Quran itu sejumlah 80 ribu. Jadi PR-nya masih banyak. Sementara kita tahu gitu ya umat Islam itu mulia itu karena Al-Quran. Masyarakat Arab itu adalah masyarakat primitif yang tidak pernah dipandang oleh bangsa Romawi saat itu, Romawi dan Persia saat itu. Dan sekarang, menjadi negeri yang punya peradaban terbaik itu bukan karena Arabnya, tapi karena Al-Qur'an diturunkan di Arab, dan saat itu adalah Islam menjadi salah satu negeri adidaya di Madinah saat itu, sehingga. Masyarakat Arab diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi masyarakat yang terbaik karena Al-Qur'an. Gitu, nah, ini programnya, Bapak-bapak dan juga sahabat semuanya. Jadi, kami di tim Cinta Quran terakhir, gitu ya. Salah satu guru kami pernah membebaskan buta aksara Quran di Aceh. Coba bayangkan bahwa semuanya di Aceh yang terkenal sebagai Serambi Mekah itu ternyata ada masyarakat dalam suatu perkampungan terpencil di kota Aceh yang mereka itu tidak bisa baca Quran. Jangankan untuk baca Quran, sholat, mereka nggak bisa bacaan sholat. Mereka sholat jamaah cuma mengikuti imamnya saja. Imamnya ruku, mereka ruku, dan mereka nggak bisa baca Quran. Sholat aja nggak bisa. Jadi yang bisa baca Quran, yang bisa bacaan sholat, itu cuma imam sholatnya aja. Sebelum Ramadan kami juga berkesempatan ke salah satu kepulauan Riau namanya Kepulauan Meranti, di situ mayoritas 80% masyarakatnya itu adalah non-muslim, Hindu dan juga Nasrani. Jadi di sana cuma 20% masyarakat muslim. Dan di sana baru masuk listrik itu sekitar 2 tahunan. Jadi saat pandemi itu baru masuk listrik. Dan saat pembelajaran Al-Quran itu ada orang yang baru satu minggu sekeluarga itu mu'alaf. Dan mereka belajar Quran di situ. Jadi ternyata setelah dari data BPS ini kami buktikan ke lapangan ternyata memang benar. gitu ya Banyak masyarakat muslim khususnya kalangan miskin dan duafa di daerah pelosok yang jauh sekali dari perkembangan teknologi yang sulit mengakses untuk belajar Quran. Mungkin bisa jadi di tengah-tengah kita pun banyak saudara-saudara kita yang secara kemampuan finansial itu mampu tapi masih belum bisa baca Quran juga. Dan ini adalah bencana yang terbesar bagi umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu mulia dengan Al-Quran. Kalau al qurannya saja ini pondasi dasar seseorang ibadah, dia tidak bisa sholat kalau nggak bisa baca Quran karena sholatnya itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran di awalnya, nah tentu sholatnya tidak akan sempurna apalagi kalau ditanyakan paham makna Quran dan juga bahasa Arab kan seperti itu makanya cinta Quran fokus banget di sini untuk memberantas buta aksara Quran dan ini beberapa program yang sudah pernah kami laksanakan Gak ada suaranya ya oh, atau pakai mic mohon izin ya. Oh ya, ntar saya pindahin dulu. <San>

Ini perjalanannya tiga hari Pak, darat dan juga sungai di Kalimantan. Dan di Kalimantan itu sungainya terkenal masih ada buayanya. Kesempatan gitu ya. Darat. Buaya darat. Kesempatan. Tim kami kurang lebih dua ya, minggu di sana Pak untuk program kelas pembelajaran Al-Quran untuk masyarakat pedalaman. Baik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang kalau Kalimantan betul-betul belum kebayang sama sekali dalamannya itu seperti apa gitu sama sekali belum pernah nah ini memang perjalanan yang luar biasa yang pasti perjalanan yang jauh paling lama nih kalau kita program BBK itu istri paling lama ini tinggal sepuluh hari nah, Ya sambil saya sampaikan Pak, jadi eh, ternyata benar gitu ya masyarakat Muslim Indonesia ini adalah banyak sekali yang tidak bisa baca Quran dan kami sudah membuktikannya ke daerah-daerah gitu ya. Jadi fokusnya cinta Quran. Jadi cinta Quran itu punya satu program metode super cepat bisa baca Qur'an dari nol, jadi cukup 6 jam dari tidak bisa sama sekali sampai dengan bisa baca Qur'an itu ya, itu 6 jam mereka bisa baca Qur'an dan tahu cara pembacaan, pelafalan huruf yang betul kalau lancar kan beda ya uh, tapi bisa baca Qur'an, kita punya program dan program itu kami gratiskan dan sekarang itu sudah ada 80 ribu, sementara PR nya ada 126 juta gitu ya, masyarakat muslim Indonesia yang belum bisa baca Quran dan tentu kita menyadari bahwa di antara sekian banyak nabi ada nabi yang Allah angkat derajatnya lebih baik daripada nabi-nabi lain yaitu adalah Nabi Muhammad karena diturunkan Al-Qur'an. Dari sekian banyak bulan gitu ya, Allah menganugerahkan satu bulan lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya yaitu adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Dari sekian banyak umat, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat umat Islam bukan karena keislamannya tapi karena Umat tersebut diturunkan Al-Quran, maka di sini kita menyadari kalau Allah ingin mengangkat derajat kita. Maka satu-satunya jalan adalah kita dekat dengan Al-Quran, kita memperjuangkan Al-Quran karena Nabi dan juga para sahabat itu memperjuangkan Al-Quran di awal, gitu ya. Dan ternyata PR kita bukan cuma terhadap non-Muslim, Nabi kan hadapan langsung dengan non-Muslim. Kita sesama Muslim itu banyak yang tidak bisa baca Quran, dan tentu ketika pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu yang akan dihisap itu bukan cuma mereka yang tidak bisa baca Quran ya karena Quran ini pertar perkara utama gitu ya dekat dengan Al-Quran udahlah ini menjadi modal utama seseorang itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah maka bahwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak amal yang bisa kita lakukan setelah meninggal dunia sholat itu kan selesai ketika meninggal dunia puasa setelah meninggal dunia selesai kita tidak bisa puasa tidak bisa sholat makanya disolatkan Kan seperti itu, kata Nabi, ada beberapa amalan yang bisa terus-terusan mengalir walaupun kita meninggal dunia. Ada sedekah, ini pun mengalir ilmu yang bermanfaat. Kemudian, anak yang solih. Nah, kalau kita memilih investasi, tentu kita memilih investasi yang terbaik yang mengantarkan kepada akhirat. Pahalanya sekali investasi, terus-terusan pahalanya, walaupun kita sudah tidak berinvestasi lagi. Nah. Dalam program ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, nah kami ingin memberikan peluang investasi akhirat yang bisa mendapatkan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah harta yang bermanfaat, harta yang disedekahkan, yang ngalir terus-terusan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang mengalir terus-terusan. Dua pahala ini bisa langsung bapak-bapak semuanya dapatkan dengan cara mendukung program Cinta Quran dalam program pemberantasan buta aksara Al-Quran, jadi bapak tetap di rumah, tetap berkumpul dengan keluarga, tetap main dengan anak-anak, tapi pahala belajar dan mengajar Al-Quran yang dilakukan oleh guru-guru cinta Quran. Yang mereka itu harus meninggalkan keluarga, resikonya nyawa itu kedalaman lautnya, Pak Sungai itu dalamnya luar biasa gitu ya, maka resikonya sudah nyawa gitu ya, dan bapak semuanya mendapatkan pahala-pahala dari keringat-keringat detik demi detik yang guru-guru cinta Quran lakukan di pelosok-pelosok untuk memberantas buta aksara Quran. Nah, ilmu dan juga sedekah inilah yang bisa Bapak dan Ibu semuanya dapatkan. Untuk itu Bapak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini, melalui Al-Qur'an dan Allah juga akan mengangkat derajat kehidupan kita dengan Al-Qur'an. Nah, untuk bapak-bapak yang ingin mendukung program ini dengan cara infak dan sodako, tetap di rumah, tetap berkumpul dengan keluarga tanpa ada resiko nyawa hilang, tapi tetap mendapatkan pahala yang sama tanpa kurang sedikit pun. Nah, bapak-bapak bisa melalui uh, rekening ini atau kita ada stand di luar, bapak-bapak bisa langsung untuk menyalurkan uh, infak dan sodako terbaik untuk program pembelajaran Quran ke pelosok-pelosok negeri gitu ya. Nah di luar ada stand bahwa semuanya bisa kunjungi stand kami di Cinta Quran, termasuk eh, di Cinta Quran juga mendukung eh, dakwahnya Ustadz Diri dan juga Khalid. Nah ini bahwa semuanya, nah siapa saja yang menujuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan seperti pahala yang mengerjakannya. Itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan demikian, gitu ya. Dapatkan pahala guru-guru Quran yang mereka mengorbankan segalanya untuk mengajarkan Quran di pelosok, dengan cara membiayai pembelajaran Quran mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.